Pakar telematika Roy Suryo menyampaikan analisis terkait penyebab kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriasyah. Kecelakaan tunggal itu terjadi di kilometer 672 Tol Jombang arah Surabaya, Jawa Timur, Kamis 4 November 2021. Dilansir dari tribunnews.com, analisis yang disampaikan Roy Suryo mengacu pada unggahan video di Instastory supir Vanessa Angel. Supir yang bersangkutan itu menyatakan mengantuk, tetapi sebenarnya 44 menit sebelumnya kejadian dia sempat mengunggah di Instastory dan itu dalam kecepatan yang cukup tinggi. Kata Roy Suryo, seusai pemakaman Vanessa Angel dan suami di TPU Islam Malaka Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan, Jumat 5 November 2021. Roy Suryo menjelaskan video Instastory itu diunggah pada pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, sedangkan kecelakaan terjadi pada pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Jadi, ada 44 menit dari kilometer 555 itu ketika dia mengunggah Instastory sampai dia di kilometer 672, ungkap dia. Dari analisis tersebut, ia memperkirakan supir melaju dengan kecepatan rata-rata 159 km per jam. Roy pun ragu dengan pengakuan sang supir yang mengantuk saat kejadian kecelakaan. Sebab menurut dia, pengemudi yang mengantuk biasanya melaju dengan kecepatan rendah. Kalau dikatakan mengantuk, rasanya kok tidak. Mengantuk itu kecenderungan kecepatannya pelan, ini kecepatannya sangat-sangat tinggi, kata dia.